Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwan fil din, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu, dan semoga keluangan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk thalabul ilmi pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa rasulna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, jemaah sekalian, masih dalam suasana Syawal. Semoga seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Dan mengingatkan, mungkin ada yang masih belum selesai puasa Syawalnya, masih ada berapa hari nih, Pak? Tinggal 5 hari ya. Jadi masih ada kesempatan untuk yang belum selesai 5 hari ya. Dan kita berharap jangan kita sia-siakan ya fadilah dari puasa Syawal yang merupakan satu rangkaian dengan puasa Ramadan. Jadi tidak mudah kita mendapatkan fadilah karena kasiyamid dahr ya. Itu seperti puasa sepanjang waktu. Meskipun ada yang menerjemahkan sepanjang tahun, maksudnya dalam seperti puasa satu tahun. Dan kenapa menggunakan ad-dahr ya, bukan menggunakan sanah atau am yang artinya tahun ya. Karena man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal ya. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, karena kasiyamitar, maka dia seperti puasa sepanjang waktu ya. Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena orang kalau sudah akil balik, sudah mukallaf ya, dia pasti berupaya untuk menjalankan kewajiban sepanjang hidupnya. Misalnya puasa Ramadan, tidak mungkin orang yang akil balik, orang yang mukallaf itu berniat hanya puasa sekali sepanjang hidupnya dalam bulan Ramadan ya, dia pasti akan setiap tahun akan menjalankan kewajiban puasa. Sama juga mereka yang paham fadilah dari puasa 6 hari di bulan Syawal, dia tidak mungkin hanya berniat saya hanya puasa 6 hari di bulan Syawal di tahun ini saja, tahun depan tidak lagi ya, kan tidak mungkin begitu. Maka kemudian orang yang beriman, orang yang mendalam imannya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang puasa di bulan Ramadan sebulan penuh ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ungkapannya kana kasyamid dahr, seperti puasa sepanjang hidupnya ya, sampai ajal menjemputnya. Karena 30 hari di bulan Syawal di bulan Ramadan itu menggunakan dalil umum dalam Al-Qur'an, man jaa bil hasanah falahu asyru amsaliha. Siapa yang berbuat kebaikan maka Allah
balas menjadi 10 kebaikan. 30 hari setara dengan 300 hari. 6 hari di bulan Syawal setara dengan 60 hari. Dengan dalil tadi itu, maka genaplah 360 hari atau setara dengan setahun. Setahun penuh, nanti ketemu Ramadan puasa lagi, ketemu Syawal puasa lagi. Itulah gambar orang yang beriman. Maka kana kasiyami adhar, seperti puasa sepanjang hidupnya, sepanjang waktu. Jadi kita berharap ini bagian dari rahmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan puasa 36 hari atau 35 hari dibalas dengan 360 atau 350 hari. Atau istilahnya, kalau pengen gampangnya, coba kita bayangkan bagaimana kita ini bekerja, ya. Bekerja selama 36 hari dapat gaji selama 360 hari. Ya. Orang Jawa bilang puasa selapan, ya. Selapannya 35 hari dan 36 hari itu di mendapat apa upahnya itu, gajinya itu seperti upahnya 12 bulan, ya. Sebulan seperti 12 bulan. Nah, ini kalau ada perusahaan yang begitu, saya yakin orang pada pindah pekerjaan itu. Ya, kalau tahu misalnya di tempatmu gimana? Ya setiap bulan bayar, apa kerja sebulan dibayar sebulan. Gimana kalau ada yang kerja sebulan dibayar 11 bulan atau 12 bulan? Ya enggak usah ditawarkan, langsung resign dari yang perusahaan yang lama, langsung melamar yang perusahaan yang mau menggaji dengan kerja sebulan digaji 12 bulan. Ini sayangnya kalau urusan pekerjaan semangat, langsung resign, semangat, langsung ngelamar gitu kan. Ya. Kalau puasa, nah ini mungkin begini, masa sih, apa betul nggak kira-kira? Nah, begitu. Jadi kita masih iman kita masih sebatas apa seperti itu. Oleh karenanya ketika kita mendapatkan hidayah, ya kita diberikan kesadaran untuk bisa puasa Ramadan plus Syawal, maka ini merupakan bagian dari nikmat Allah yang perlu kita syukuri bersama. Baik. Nah, apa yang menghalangi manusia untuk tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya salah satunya yang kita bahas sekarang ini, yaitu alamatu maradil qalbi wa sihhatuhu, yaitu tanda-tanda sakitnya hati. Itu salah satunya nanti seperti itu. Ya. Baik. Tentang fenomena hati yang sakit. Ya. Hati yang sakit ini, ya, digambarkan oleh ulama tazkiyah, dikatakan qad yamrudu qalbul abdi. Ya, kadang-kadang hati manusia itu sebenarnya sakit. Ya, sebenarnya sakit. Wistadal marad, bahkan sakitnya sakit yang sangat parah, sakit keras. Tetapi waliyarifu bi sahibu, tapi sayangnya yang punya hati tidak tahu atau tidak sadar kalau hatinya sakit. Ini yang banyak. Yang paling gampang kan sakit dan merasa sakit. Ini gampang. Biasanya langsung kalau kita sakit apa namanya flu misalnya, maka karena kita tahu ini sakit, kita biasanya segera mencari. Tapi yang jadi masalah kalau kemudian ada orang itu sakit tapi tidak merasa sakit. Biasanya apa teman? Yang sakit nggak merasa sakit biasanya sakit apa? Sakit paru-paru. Nah, ini biasanya orang itu sebenarnya sakit tapi tidak merasa sakit. Karena apa? Ada satu pekerjaan yang kalau dilakukan itu pasti merusak paru-paru. Apa itu teman? Nah, kan begitu. Itu contohnya, ya. Nggak merasa sakit. Apalagi dia dapat ujian dari Allah berupa apa? Berupa tetangganya nggak merokok, dia mati. Nah, gitu. Dia segar bugar. Nah, berarti kan dia yang bermasalah. Nah, gitu. Dikira ada hubungan antara merokok dengan kematian. Memang nggak ada hubungannya. Kematian adalah ajal. Ajal itu adalah ditentukan oleh Allah SWT. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa diundur, berlaku untuk orang yang sehat, orang yang sakit, kaya, miskin, tua, muda,
ya, sedang bersedih atau sedang gembira, udah waktunya mati ya mati. Kemarin yang dapat viral di medsos itu badminton, gitu kan, badminton. Dan ada CCTV-nya. Jadi apa, bermain ganda gitu, pas mau servis gitu, langsung ngelemesi, ya, langsung geblak gitu, dan ternyata kakinya meninggal. Jadi nggak ada ampunnya, dia rajin olahraga. Makanya jangan begitu, jangan kita ngait-ngaitkan urusan apa, perbuatan yang kurang baik itu dengan kematian. Jangan begitu. Kurang baik ya kurang baik, tidak baik ya tidak baik, kita tinggalkan. Apakah habis itu kita umurnya panjang atau pendek, itu jangan dikait-kaitkan. Kalau begitu nanti kita nggak pernah selesai menyadari kekurangan kita kalau kita nanti. Nah, jadi yang berat itu adalah yang merepotkan. Kalau apa? Kalau ada orang itu sebenarnya sakit tapi tidak merasa sakit ini. Balqad yamutu wa sahibu la ya'rifu bi mautihi. Bahkan ada orang itu yang bukan lagi hatinya sakit tapi hatinya sudah mati. Tapi sayangnya si empunya hati tidak merasa kalau hatinya sudah mati. Ya, ini sudah tambah parah lagi. Ya, lebih parah lagi kalau terjadi seperti itu. Nah, oleh karenanya kita perlu memahami apa tanda-tandanya, ya, tanda-tanda dari hati yang sakit bagaimana supaya akhirnya kita, oh ternyata hati saya sakit, gitu nanti begitu. Nah, apa tanda-tandanya? Wa alamatu maradihi aw mautihi anna sahibahu la ta'lamuhu jarahatil ma'asi. Ya. Nah, di antara tanda-tanda dari hati yang sakit atau bakal hatinya mati itu adalah manakala si yang empunya hati itu tidak merasa sakit, tidak merasa pedih, tidak merasa luka, ya, ketika berbuat maksiat. Nah, itu. Jadi berbuat maksiat itu biasa-biasa saja. Seperti tidak ada pengaruhnya apa-apa. Tidak merasakan gundah gulana, risau, ya, sedih, menyesal, enggak ada gitu. Itu jelas tanda-tanda hati yang sakit. Karena harusnya apa? Kalau berbuat maksiat harusnya dia itu menyesal, sedih, takut, ya, khawatir, kan begitu. Itu tanda-tandanya orang kalau berobat maksiat itu begitu, kalau hatinya masih sehat. Ya, kalau hatinya sakit, ya dia tidak merasa ada apa-apa. Wala yuji'uhu jahluhu bil haqqi. Demikian juga tanda-tanda hati yang sakit itu apa? Dia tidak merasa butuh, ya. Tidak merasa risau dengan kebodohan yang dia punya. Jadi bodoh, tidak mengerti, tapi tidak ada upaya untuk belajar. Ya, dia itu tidak ngerti apa-apa, tapi dia tidak mau belajar. Jadi orang yang jahil tapi tidak mau menuntut ilmu, itu tanda-tanda hati yang sakit. Taunya bagaimana? Ya banyak caranya. Misalnya apa? Misalnya bersilaturahmi, ya, apa, bertemu dengan teman, ya, dengan keluarga, ngomong apa, ya, gak nyambung-nyambung kita nih, ini ngomong apa sih, saya gak ngerti. Setiap orang ngomong gak ngerti, setiap orang gak ngerti. Ya harusnya dia paham, kalau dia itu berarti apa? Gak paham, berarti apa? Dia harus berusaha untuk supaya paham. Dengan cara apa? Menuntut ilmu. Ya itu contohnya. Tapi kalau orang itu tidak, kalau orang hatinya sakit, dia itu kemudian malah tertawa-tertawa. Dia tidak ngerti apa-apa juga tidak risau. Ya. Ya, saya berwudu duluan kakinya, gitu kan. Terakhirnya apa? Terakhirnya mukanya. Ada yang begitu. Ya. Dengan tanpa beban gitu kan. Kemudian apa namanya? Sholat juga rukun-rukunnya tidak mengerti. Itu tidak ada kerisauan sama sekali. Ya, dia melihat kok sepertinya saya ini tidak bisa menghayati apa yang saya lakukan, yang saya baca. Juga tidak ada upaya untuk apa, belajar. Nah, ini tanda-tanda penyakit hati begitu. Kemudian waqa'ituhu al-batilah. Nah, kemudian di antara tanda-tanda
sakitnya hati adalah akidahnya batin, keyakinannya itu rusak, ya. Keyakinannya itu batin. Fa innal qalba idza kana hayyan ta'lam biwurutil qaba'ih 'alaihi, ya. Karena apa? Karena sesungguhnya kalau hati itu hidup, ya, pasti dia akan merasa sakit, merasa pedih, merasa luka kalau apa? Kalau ada sesuatu yang buruk, ya, apakah kebodohan, ya, apakah kemaksiatan, enggak, harusnya merasa sakit atau merasa terluka. Wa ta'lamu bi jahlihi bil haqqi, termasuk kalau orang itu hatinya hidup, dia pasti ketika dia tidak mengerti, ya, tidak berilmu, dia pasti akan merasa resah. Saya harus belajar, saya harus menuntut ilmu, gitu. Ya. Waqad yasulu bil marad wa yastadda 'alaihi mararatu dawa, ya. Kemudian fa wa yusiru baqa al alam ala masaqati dawa. Nah, termasuk di dalamnya adalah kemudian dia itu merasa, ya, apa namanya, dia merasa berat, ya, kalau harus meminum obat atau pil yang pahit, ya, sebagai obatnya, ya. Bahkan, ya, dia digambarkan dia lebih senang untuk tenggelam di dalam apa namanya kebodohannya, ya, ya, atau sakitnya itu, ya, daripada dia ingin sembuh dari penyakitnya dengan cara meminum obat yang pahit. Meskipun sekarang ada kan obat-obatan itu sudah mulai ada yang apa namanya manis, ya, dikunyah itu menyenangkan. Tapi umumnya namanya obat itu, apalagi penyakit-penyakit yang parah itu, betul-betul kalau dihitung secara manusianya menyiksa. Ya, seperti yang apa, cuci darah misalnya. Siapa yang cuci darah? Sudah ada saya. Ada cuci darah. Cuci darah itu 5 jam. Ya, kalau seminggu 5 jam itu 2 kali misalnya, itu cuci darah. Bisa dibayangkan kan masih tidak nyaman. 6 jam cuci darah, dipakai itu 2-3 hari, kembali lagi ke rumah sakit, antre lagi, cuci lagi. Sekarang ada lagi teknologi yang baru, ya, yang dipakai sama ponakan saya itu, yang namanya CAPD itu, katanya tidak usah ke rumah sakit, jadi nyuci darahnya, apa, bukan cuci darah tapi dia mengganti nutrisinya saja. Jadi rumahnya itu satu kamar isinya untuk cadangan sebulan, karena tiap hari sehari 4 kali itu dia harus. Kan memang tidak nyaman. Tapi kalau karena dia itu sadar butuh sehat, dia tidak ingin apa namanya berlama-lama di dalam apa keburukan, maka dia lakukan itu. Meskipun tabiatnya obat atau ilat itu adalah maroroh, yaitu apa? Pahit, ya, mesti tidak enak, gitu. Tidak enak. Tapi orang yang sadar, dia lebih memilih untuk menempuh tidak apa-apa sementara saya merasakan, yang saya rasakan adalah pahit, ya. Tapi habisnya apa? Enak, sembuh. Nah, tapi orang yang hatinya sakit, dia tidak mau. Dia lebih suka untuk berlama-lama di dalam sakitnya itu. Dia menikmati sakitnya itu. Dan dia memilih sakit daripada dia harus meminum obat yang memang pahit. Apa ada yang begitu? Ada. Orang begitu ada. Ya, dia memilih untuk bertahan dengan kebiasaan buruknya. Ya, ya, daripada dia harus menghentikannya, kan begitu. Nah, ini di antara tanda-tandanya. Yang lainnya apa? Wa min alamati amradil qulub aduwullaha anil aghdhiyah annafi'ah ila dharrah, ya. Nah, di antara tanda-tanda penyakit hati yang berikutnya apa? Yaitu dia lebih menjauhkan diri dari yaitu nutrisi yang bermanfaat, al-aghdhiyah an-nafi'ah, ya. Jadi misalnya apa? Majelis ilmu dia jauhi, ya. Bersahabat, berteman dengan orang soleh dia jauhi. Dia malah tidak suka itu, ya. Membaca kitab, membaca buku dia jauhi itu, ya. Beribadah dia jauhi, ya, begitu. Karena apa? Karena itu
akan menghapuskan, akan menjadikan dia berhenti dari kemaksiatannya, kan begitu. Nah, dia lebih memilih kepada aghdiyah yang ad-dharrah, kepada hal yang malah memberikan bahaya pada dirinya, ya. Wa adullaha anittawa'in nafi', ya. Demikian juga dia akan menjauhkan diri dari obat yang bermanfaat, dia malah senang pada ilada'ih ad-dharr, pada penyakit yang membahayakan. Ya. Fal qawlu sahih yusirun nafi'a asyafi 'ala ad-dharri al-mu'dhi. Jadi orang, kalau hatinya seorang itu sehat, dia pasti akan lebih memilih hal-hal yang bermanfaat dan menyembuhkan daripada hal yang membahayakan dan menyakitkan. Wal qalbul marid bidid tidak, adapun hati yang sakit itu kebalikan dari itu. Ya. Apa contoh anfa'ul aghdiyah? Contohnya apa hal yang bermanfaat itu? Yaitu ghudaul iman, yaitu apa santapan iman, santapan rohani. Ya, hal yang kira-kira bisa menghidupkan imannya, menguatkan imannya, itulah yang bermanfaat. Adapun anfa'ul adwiyah, adapun obat yang paling bermanfaat adalah dawa'ul Quran, yaitu Al-Quran. Baik kita baca, kita hafal, kita amalkan, kita dakwahkan dan sebagainya. Nah, kemudian apa alamat tanda-tanda sehatnya hati? Tandanya apa? Yartahina anid dunya hatta yang zina bil akhirah. Ya. Jadi kalau hati yang sehat itu luar biasa. Yang sehat itu dia akan membawa ya dirinya itu pergi ke kampung akhirat. Meskipun dia di dunia, tapi dia sudah merasakan atau dia selalu terbawa pikirannya, hatinya, perasaannya kepada kampung akhirat. Termasuk alam barzah, bagaimana nanti saya bayangkan kalau di alam kubur bersama siapa? Bagaimana kalau ternyata amal saya lebih banyak buruknya? Apa yang terjadi pada diri saya? Mungkin saya akan disiksa, dipukuli sama malaikat. Padahal dia masih di dunia. Dia pikir lagi nanti apakah mungkin saya bisa masuk surga. Dia pikirnya, jadi pikirannya, perasaannya itu selalu yang menggeliti dirinya adalah kampung akhirat. وَيَحِلُّ فِيهَا حَتَّى يَبَقَ كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا. Di akhirnya apa? Dia itu seperti, dia terus begitu. Sampai seolah dia itu seperti penghuninya, seperti sudah menjadi penghuni kubur, seperti menjadi penghuni nanti di kampung akhirat, seperti penghuni di padang mahsyar gitu. Yang dibayangkan dia sudah menghuni di sana, ya, dan seolah dia sudah menjadi warganya, ya, sudah menjadi anggota keluarganya yang ada di sana nanti. Ja'ila hadid dar ghariban ya'khudhu minha hajatahu wa ya'udu ila watanihi. Nah, orang yang hatinya sehat itu dia akan merasakan hidupnya itu seperti goriban, seperti orang asing. Jadi dia merasakan dunia itu betul-betul ini bukan tempat saya ini. Ini bukan tempat tinggal, ini bukan rumah saya. Saya hanya orang asing, saya hanya lewat saja. Ya khudhu minna hajatahu, yang dia sebatas mengambil sebatas kebutuhannya. Ya, kebutuhannya apa? Itu diambil. Ya, kemudian apa? Wa ya'udu ila watanihi. Dia kemudian akan kembali kepada tanah airnya sesungguhnya, yaitu di mana? Di kampung akhirat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia sampaikan kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing. Au abir sami'a, itu seperti orang yang menempuh atau menyeberang jalan. Rawahu al-Bukhari. Ya. Wa kullama maradul qalbu atharat dunya istautanuha hatta yasira min 'aliha. Nah, kalau hatinya sakit, dia malah seperti apa? Dia seperti merasakan dunia itu tempat tinggalnya. Dia ingin di dunia selama-lamanya, ya. Bahkan dia betul-betul
mendapuk dirinya, memerangkan dirinya seperti betul-betul menjadi penghuninya selama-lamanya. Ya. Apa yang dilakukan seperti dia itu hidup selama-lamanya, dan dia seperti tidak beriman kepada kampung akhirat, sehingga yang dipikirkan dunia dan dunia, materi dan materi, ya, kekayaan dan kekayaan, kekuasaan dan kekuasaan. Nah, begitu. Itu hati yang sakit seperti itu. Nah, apakah berarti kita tidak boleh kaya? Bukan enggak boleh. Apa enggak boleh berkuasa? Ya boleh saja. Tetapi kekuasaannya, kekayaannya digunakan untuk menambah, menguatkan perbekalan. Karena apa? Ini sedang dalam perjalanan menuju ke kampung akhirat. Begitu. Makanya banyak sahabat Nabi yang kaya juga banyak, tapi kekayaan dipakai ya untuk berlomba-lomba untuk menambah-nambah bekalnya ke kampung akhirat. Baik. Kemudian wa min alamatihi sihatul qalbi annahu la yazalu yadribu ala sahibi hatta yaniba ila Allah. Nah, adapun di antara tanda-tanda sehatnya hati yang lainnya adalah dia selalu ya mengkondisikan dirinya, ya mengkondisikan hatinya, ya mengarahkan hatinya supaya yaniba ila Allah, ya supaya kembali kepada Allah, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yukhbitu ilaihi, dan kemudian taat takut kepadanya, wa ta'allaqu bihi ta'alluqal mahabbah al-muttar ila mahbubihi, ya kemudian dia akan gantungkan, dia kaitkan terus ya dengan keterikatan kecintaannya kepada yang dicintai yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa istaghni bi hubbihi an hubbi ma siwa, maka orang yang hatinya sehat itu dia akan mencukupkan kecintaannya ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan berpaling kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bi dzikrihi an dzikriha ma siwa, dan orang yang hatinya sehat dia akan terus berusaha ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha untuk tidak ingat kepada selainnya. Wa bi khidmatihi an khidmati ma siwa, dan kemudian dia akan berusaha untuk berkhidmat melayani sepenuh hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan berpaling dari berkhidmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian di antara tanda-tanda sehatnya hati yang lainnya adalah annau idza fatahu wirduhu au ta'atu min at-ta'at wajada lidzalika alaman a'dhu min ta'lam min ta'lamul haris bi fawati ma lahu wa faqtahu. Adapun orang yang hatinya sehat itu adalah misalnya luput darinya itu yaitu wiridnya, ya dia apakah wirid berupa doa, ya wirid misalnya karena sibuk ya kemudian lupa, atau memang tidak, memang dia tidak bisa melakukannya, dia nggak biarkan itu, termasuk ketaatan yang sebelumnya pernah dia lakukan tiba-tiba berkurang sehingga akhirnya tidak taat lagi. Kalau hatinya sehat dia pasti akan segera disadarinya. Kemudian apa? Orang itu akan merasakan sakit, ya, sakit sekali, ya, merasa pedih, merasa menyesal, merasa takut, ya. Alaman a'dhamu min ta'lamu al-haris bi fawati malihi wa fakti, ya. Dia lebih merasa sakit, merasa sedih dibandingkan kalau dia itu kehilangan hartanya. Ya, dia akan gelisah, ya. Misalnya orang ini biasanya sholat berjamaah 5 waktu, tiba-tiba karena dunia dia kemudian tidak bisa sholat berjamaah atau tertinggal sholat jamaah, dia pasti akan gelisah, dia akan bingung, dia takut, dia khawatir, dia menyesal. Nah begitu. Wa min alamati sihati annahu yastaqu ilal khidmati kama yastaqu alja'i ila ta'am wa syarab. Ya. Demikian juga orang yang hatinya sehat itu dia akan selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana kerinduannya itu, ya, sampai atau kerinduannya atau kebutuhannya, ya, untuk bertemu, ya, itu seperti orang yang kelaparan, ya, ketika menjumpai makanan atau minuman, ya. Berkata Yahya Ibn Mu'ad, dia katakan man surra bi khidmatillah surrat asya'a al-asya' kullaha bi khidmatihi. Nah, ini luar biasa. Ini orang kalau udah yakin begitu, ya. Orang yang sudah
enjoy, menikmati untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah tidak merasa terpaksa lagi. Dia betul-betul sudah menyatu dalam dirinya itu untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keyakinannya Yahya bin Ma'in? Dia katakan, "Surat al-asya' kullaha bi khidmati." Maka segala-galanya yang ada di dunia itu akan berkhidmat kepadanya. Yang luar biasa. Jadi keyakinannya salafus saleh itu kayak gitu ya. Seperti Yahya bin Ma'in ini. Dia itu keyakinannya sudah tanpa keraguan. Berkhidmatlah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh yang ada di sekitarmu akan berkhidmat kepadamu. Itu keyakinannya. Man qarrat aynuhu billahi qarrat ayunu kulli ahadin bin nadhar ilaihi. Dan siapa yang matanya tertuju sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pandangannya tertuju sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pandangan seluruh manusia akan tertuju kepadanya. Masya Allah, luar biasa. Dan itu memang sangat mungkin ya. Orang yang sudah mempunyai keyakinannya sudah sabit ya, sudah jazm seperti itu ya, maka ada yang mustahil dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangannya seperti tangannya Allah ya. Kakinya seperti kakinya Allah, dia berjalan apa namanya? Seperti ditentukan dalam apa? Hadis qudsi itu ya. Kalau sudah apa Allah mengendaki, maka tangannya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Sampai digambarkan keyakinan Yahya bin Ma'in seperti itu. Dan kemudian di antara tanda-tanda sehatnya hati yang adalah ayyakuna hamu wahidan wa yakunu wa yakuna fillahi yakni fi ta'atillah. Dan di antara tanda sehatnya hati adalah ketika kemudian apa hamnya ya, yaitu himmahnya, yaitu keyakinannya, obsesinya ya, itu semata-mata satu saja, yaitu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang sehat itu yang dipikir bagaimana saya setiap hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk meningkatkan ketaatannya hari demi hari. Dia akan merasa sayang kalau ketaatannya hari ini sama dengan hari kemarin. Apalagi kalau kemudian ketaatannya berkurang daripada hari kemarin. Wa min alamati sihati ayyakuna sahhu bi waqtihi ayadhhaba dha'ian min asyadin nas suhan bimanihi. Dan orang yang hatinya sehat itu dia akan merasa pelit sekali. Dia akan merasa sayang kalau waktunya itu hilang percuma. Ya, misalnya dia pakai untuk bersantai-santai sehingga tidak ada yang bermanfaat. Meskipun hanya 1-2 menit, dia akan merasa sayang sekali. Dia lebih pelit ya untuk menggunakan waktu, lebih pelit daripada orang yang pelit terhadap hartanya. Ya. Dia tidak akan sia-siakan waktu yang sejengkal yang Allah berikan kepadanya. Apakah untuk baca Quran, untuk belajar, untuk berbuat kebaikan, untuk ibadah, untuk taat, untuk berpikir demi umat ini. Dia akan terus berupaya itu. Dia akan sayang kalau ada 1-2 penggal waktu yang terbuang percuma. Min alamati sihati Allah yafturu al-yafturu an dzikri rabbihi wa yas'amu min khidmatihi. Wala ya'ni subiri illa biman yadulluhu alaihi wabi wa yadkuruhu bihi. Dan di antara tanda-tanda sehatnya hati adalah dia tidak akan lepas untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya. Dan dia tidak pernah merasa bosan untuk berkhidmat kepadanya. Ya. Dan kemudian yang terakhir yaitu wa minha ayyakuna ihtimamuhu bi tashihil amal a'dhamu minhu bil amal. Nah, orang yang hatinya sehat, hatinya hidup itu ya, perhatiannya kepada lurusnya amalnya ya, benernya amalnya ya, niat yang benar maksudnya ya, itu lebih utama, lebih penting daripada amalnya sendiri. Ya. Dia lebih perhatian kepada untuk apa saya beramal seperti ini ya. Kira-kira apa manfaatnya kalau saya beramal seperti ini? Itu lebih dia utamakan daripada amalnya. Wa yahris 'alal ikhlas bihi, dan dia lebih mengutamakan keikhlasannya kepada Allah. Nasihat, mutaba'ah, ihsan ya,
itu lebih diutamakan. Wa syahadu ma dzalika man natallahu alaihi min natallahi fihi. Ya. Wa taksiruhu fi haqqillah. Ya, itu ya Mas kalian beberapa hal yang berkaitan dengan sakitnya hati dan bagaimana sehatnya hati sendiri, yang kita berharap yang kita bisa apa mengikuti jejak dari para salafus saleh yang begitu berupaya menghidupkan hatinya, menjauhkan diri dari hal yang membuat hatinya sakit, apalagi hatinya mati waliyadzubillah, ya, dan supaya kita diberikan kemudahan untuk bisa meneladaninya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.